Pemerintah Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, sakmangke sawek ndandosi kalih peken tradisional ing Kecamatan Purwodadi, inggih menika peken jenar lan peken Purwodadi. Bakul ing peken jenar, napsiah lan totok meratilaken saya greget anggenipun sadean kanthi revitalisasi peken, awit peken ingkang tumata lan resik badhe ndayani regengipun lampah dagang. Satemah mbebadeni tumrap para bakul lan pemerintah. Bagus. Jadi ini ya, gembira ya, senang ya dengan diperbaiki. Ya. Ibu dapat jatah kios nggak nanti? Berapa? Satu atau? Satu. Nanti kita lebih modern. Kelihatannya cuma tambang ya. Tambang ganteng nunggu ya. Tambangnya. Senang pak ya? Senang. Jelas senang, jalan pemerintah tambah pemasukan income tambah ning yo kuwi mau aja di titik-titik ada tanda kutip. Tumrap para bakul ingkang sampun gadah kios, kiosipun saged kangge sadian malih kados sakawit, dene sewanipun antawis 200.000 ngantos 250.000 rupiah saben wulan. Palaporan saking Purworejo, Jawa Tengah, Pambudi Nugroho, Jogja TV.